dan tulang iga keenam kiri belakang tampak patah berkeping. Berarti dua tulang iga kan? Iya. Tulang dua iga yang patah. Betul. Nah, makanya kan saya bilang iga-iga. Tadi Anda bilang iga aja. Hah? Nah, ini apakah dua tulang iga yang patah ini disebabkan peluru? Iya, Pak. Iya. 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 Berarti bukan iga kan? Iga-iga kan? Dua iga kan? Iya, Pak. Saya hanya ingin mengingatkan Anda. Iya, Pak. Iya kan? Anda makanya konsekuen, jangan iga-iga Anda bilang, enggak, saya hanya bilang iga kok. Ini di sini jelas iga-iga kok. Tulang 6. Urutannya bagaimana itu coba saya mau tahu. Urutan 3 ke 5 ke 6 ke 1 2 itu bagaimana urutannya? Lawan lagi. Nggak sesuai yang mulia. Iya, iya. Berarti dia salah. Dia salah. Anda akui nggak itu? Anda salah. Ah, dia akui dia salah. Itu tidak palsu, tapi Anda salah kan? Kita hanya minta ketegasan. Nah, Anda sebagai saksi ahli. Kalau Anda kan saya salah, saya akui ya saya salah. Karena manusia nggak lepas dari salah. Iya. Berarti Anda salah. Nah terus penyebab patahnya itu karena apa? Tembakan kan? Iya Pak. Nah, sudah ya. Cuma salahnya Anda. Tadi ketika saya tanya, ditembak dari kalau ditembak dari depan, tulang iga mana yang patah? Anda jawab depan. Sedangkan di visum Anda kesimpulannya Anda bilang tulang iga belakang. Berarti kan salah. Nah, iya kalau salah bilang salah. Jangan mau salah jadi pura-pura benar. Jangan mau salah. Apa mungkin bisa jadi iga itu patah bukan karena tembakan? Anda bisa pastikan itu? Tapi kok depannya nggak ada yang patah? Bisa saja seperti itu kalau dia malah begini pak, mungkin Anda tadi kan teorinya begini. Teori. Anda tadi mengatakan Anda lebih mengemukakan praktek daripada teori. Iya, makanya iya. Tapi teori itu saya tahu sedikit. Baik, coba. Gimana? Jadi mungkin ya Pak, jadi karena mungkin, jadi, mungkin ya. Iya, itu hanya mungkin Pak, mungkin. Jadi saya tidak lihat peristiwanya. Mungkin pelurunya masuk di sebelah sana iga namanya. Kita bisa. Iya, di tengah-tengahnya masih bisa masuk. Nah, tembus ke belakang. Yang depan enggak kena ya, Pak. Nah, seperti itu Pak. Ahli bisa membedakan. Luka karena tembakan, patahnya iga itu. Jelas berbeda Pak.
Patahnya ada berapa? Ya, tulang giginya yang patahnya ada berapa? Saya lupa. Ah, kan lupa lagi. Satu. Lupanya satu. Kalau giga-giga kan berarti lebih dari satu. Betul juga pertanyaan Mbak, tapi ya. Ini patahnya juga Pak, kita harus disimpulkan. Di sini giga-giga. Oke lah, kita ambil yang punya Anda. Kalau memang benar giga, giga yang mana? Nah itu kemudian tapi tidak lihat. Hah? Yang jelas kami tidak hitung giga yang mana, yang jelas ada giga matahnya. Tidak patah. Iya. Terus tadi di sini ada bilang belakang yang salah tadi. Nah itu mungkin tadi sebenarnya. Tapi mungkin sampai yang lagi udah mungkin yang udah dua kali tadi. Ya, karena teorinya bisa jadi Pak lewat semasa ini kan namanya. Baik. Berarti kalau ditembak dari depan, maka pada umumnya yang patah tulang iga depan pada umumnya, tapi bisa jadi kan karena bilang tadi mungkin masuk lewat sela-sela mungkin berarti itu berapa persen dari 100%? 0,1 kah atau 0,2 atau 1? Oh yang bisa, nggak ada kata bisa, bagaimana Anda? Ayo cepat dari 100% kita ngomong pada umumnya. Ya bisa 50, bisa hampir semua. Oh, hampir semua bagaimana? Masa iya? Hebat banget polisi nembak bisa tembus antara 2 dan 3 begitu. Ya makanya, saya tanya berapa persen pada umumnya sesuai keahlian Anda. Pada umumnya kalau ditembak di depan, yang patah ke depan. Nah, ini kan berarti kan apa kebalikannya. Ini kan hal yang tidak wajar. Kalau ditembak di depan, iga belakang yang patah, itu kan hal yang tidak wajar. Nah, hal yang tidak wajar itu yang terjadi, itu berapa persen? 10%. Baik, udah jawab begitu aja 10%. Berarti 90%-nya kalau tembak dari depan, iga depan yang patah. Nah, begitu. Makin ke bawah makin panjang Pak. Makin ke bawah makin rendah jaraknya. Makin rapat makin rendah. Mungkin saya nggak pernah hitung Pak Rudi. Ya Pak Akin. Nah, mungkin kita antara 4 mm sampai 5 mm sudah selesai. Setiap orang beda-beda. Tergantung posisi tubuhnya, visinya, dan jaraknya. Lanjut Hadi, silakan bertanya lagi. Pemeriksaan bagian dalam ya, masih aman baik. Kelima kiri belakang. Jaringan lamak bawah kulit berwarna kuning pucat. Coba. Anda aja baca dan lebih fasih. Kalau saya ngomong terlalu cepat. Oke, jaringan lamak bawah kulit berwarna kekuningan pucat. Daerah dada sebesar 10 mm. Otot-otot berwarna merah coklat kemerahan, tetap tebal. Serta rongga dada kanan setipis selaiga 4, selaiga kiri setinggi selaiga 4. Iga kiri bawahnya, terus tulang dada utuh. Tulang dada utuh, iga ke lima kiri belakang dan iga ke enam kiri belakang. Oh, stop. Tampak? Tampak, patah. Patah berkeping. Berarti tulang iga ke lima kiri belakang dan tulang iga ke enam kiri belakang tampak patah berkeping. Berarti dua tulang iga kan? Iya. Tulang dua iga yang patah.
Betul. Nah, makanya kan saya bilang iga-iga. Tadi Anda bilang iga aja. Hah? Nah, ini apakah dua tulang iga yang patah ini disebabkan peluru? Iya, Pak. Iya. 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 Berarti bukan iga kan? Iga-iga kan? Dua iga kan? Iya, Pak. Saya hanya ingin mengingatkan Anda. Iya, Pak. Iya kan? Anda makanya konsekuen, jangan iga-iga Anda bilang, enggak, saya hanya bilang iga. Ini di sini jelas iga-iga kok. Tulang enam. Urutannya bagaimana itu saya mau tahu. Urutan 5 ke 6 ke 1 2 itu bagaimana urutannya? Apakah dari atas ke bawah, bawah ke atas? Atas ke bawah, Pak. 1 1 2 2 3 sampai 4 5. Coba, coba. Minta tolong iga yang kelima itu di sebelah mana? Iga kelima di sini, Pak. Saya enggak belum. Ya perkiraan aja. Perkiraan di sini, Pak. Iga kelima di sini. Berarti iga di sini, Pak. Di sini? Iya. Di sini? Iya. Iga keenam? Di bawahnya. Di bawahnya? Iya. Ditembaknya di mana? Kiri. Kiri. Berarti itu peluru begini? Jawab. Peluru itu bukan peluru. Jadi begini, Pak. Maksud sini, di soset kena gak? Atau? Iya, berarti kan pelurunya begini. Kalau pelurunya begini, berarti bukan ditembak dari depan, dong.